jajan. Dan sampai nih kita nih di Cuisine. Live and Fresh Grilla Seafood. Yes. Jadi yes, ada fresh seafood bakar, terus juga ada ikan bakar. Sambil melihat sunset. Ini ikan laut. Siapa bisa makan ikan sapu-sapu? Habis ikan nyapu enggak bisa buat bersih akuarium. Makanya jadi saya bersih. Harian. Sedih. Ayo kita lihat sunset dulu. Jibaran. Itulah sunset. Kalau di Bekasi? Sampo. Kita biasanya sampo sunset. Sasetan. Udah lapar belum? Udah lumayan. Udah nanti abis ini kita makan ya. Ini makan di pinggir pantai. Iya. Ini ikannya langsung dari laut mancing apa? Dari mana? Udah diambil. Oh, udah diambil. Kira-kira kita mancing dulu, jaring dulu, baru dibakar. Iya, yang satu kali ya, basah-basah, makan bisa. Udah bulan terus saya pura-pura tenggelam. Iya, amit-amit. Jadi tolong, ini kan pura-pura. Kan biar dikasih nafsu. Tapi jangan pinggir, jangan tengah-tengah ya. Enggak, jangan serem juga. Aku tadi udah main-main. Ada kelomang-kelomang nggak yang dihahain gitu? Yuyu, everything, nggak ada ya? Sunset di pinggir pantai di Bali. Sambil makan malam. Ada kelapa muda. Mewah kan kok? Mewah banget ini makanannya. Nih, cara ininya gini, kita buka sendok garpunya. Ini buat apa coba? Buat unyin banteng. Ini buat banteng. Bukan, ini untuk makan. Bisa ditaruh di sini, di paha empo biar enggak jatuh, atau bisa di sini. Sini nih. Dan pilar. Sini nih. Nah, biar tidak kena, oke? Oke. Siap? Kalau sini aja juga boleh. Ayo kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Masya Allah, ini ikan beneran bukan ikan sapu-sapu ya. Jeruk nipis itu ikannya hidup enggak itu? Kasih jeruk nipis. Kelapanya muda banget tuh. Lihat. Muda banget kan? Ya Allah, kayak saya. Kan masih muda ini. Semua. Mau shopping enggak? Mau coba yang cuminya, Pak. Itu cumi ring namanya ya? Namanya ini calamari. Bukan cumi ring. Cumi tinju. Ini namanya calamari. Setiap menu kemarin dari kita makan selalu ada kacang. Kenapa? Iya. Kenapa? Tanya sama mbaknya tuh. Kenapa, Mbak? Ini menu pembukaan. Oh, ada kacang. Jadi kacang dulu buat cumi. Ini coba ini air apa nih? Apa landingnya? Cobain lampu. Silakan. Air mineral. Ini. Air jus jeruk nipis. Sampai keder ini makannya mau yang mana? Lauk. Biasanya mah di rumah banyakkan nasinya melauk. Ini yang namanya makan sebakul nih, ini. Kan kalau ada istilah makan sebakul ya. Nah, ini makan sebakul nih. Makan terus bakul nih. Coba Mpo cobain satu-satu. Ini mereknya TC. Ini C-nya Citra nih. T-nya apa nih? Citra. TC tuh. Ya Allah, saking welcome-nya sampai ada nama saya inisialnya, C. Gimana kesan-kesannya, Mpo? Makan di pinggir pantai. Ya Allah, seneng banget anginnya. Abis ini makan ngantuk kayaknya nih. Anginnya semilir-semilir. Ini namanya kerang apa? Saya nggak tega ini makan kerang. Ya Allah, ingat kerang sendiri. Ini kerang. Boleh? Kerang. Bruh.
inget punya sendiri. Kerang. Emang kok punya apa? Kerang juga saya. Kerangkeng. Mulai enak buat ini ya. Tuh. Bisa buat ngeker no. Saya juga sama ini ngesut juga tuh. Ini cumi ya Allah. Masya Allah. Ikannya mau. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Allah. Saya takut nangis nih. Sedih menurutnya ini makanannya banyak banget. Kalau di rumah buat berapa hari tuh? Nah, ini bisa buat, ini harganya mah bisa buat sebulan saya makan lebih kali kalau di total-total. Sering makan udang kok? Oh, jarang, paling rebus kecil-kecil. Oh, itu bukan udang. Ini udang juga, cuman mini, baby. Baby udang. Rebusnya diapain? Dicabein. Nah, cobain lah tuh udang tuh. Ini udang apa namanya, Kak? Udang bakar. Oh, udangnya gede banget. Udangnya kenapa, Dengkok? Gak ada udang lurus. Sini ya, sini nih. Ini ada udang goreng. Wow, crispy. Maaci langsung disikat. Wow. Kok nih udang crispy? Gimana makanannya? Masya Allah, nikmat banget. Nikmat kan? Mewah, mewah, premium. Mewah sekali. Premium banget. Yang masak Kumpah. Siapa, Mbak? Oh, boleh minta resepnya? Nggak boleh. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ini gue nangis, ya inget anak gue. Anak gue makan gak di rumah. Iya, ini anak udah makan belum. Ini kayak semuka saya nih lebar betul. Oh, bungkus sampai Jakarta berubah rasa. Kita perbaikan gizi hari ini. Kayaknya timbangan saya naik nih ikut karya berapa hari ini. Ini udah berapa hari di sini makan enak tuh. Anjir, jarang. Kok pernah makan kayak begini? Jarang ya. Baru dua kali sih. Dulu pernah sekali yang lomba. Ya ampun kok. Lomba stand up. Sama sekarang ini sebanyak ini lauknya. Berapa hari tuh naik pesawat kemarin kan tidur di villa baru ngerasain tidur gak digigit nyamuk. Berapa hari emang kalau tidur suka digigit nyamuk? Rumah saya sarang nyamuk kak. Jadi kalau tidur pakai kelambu sopelnya selosin kak buat luluran bukan diolesin lagi biar gak digigit nyamuk. Kalau aku main ke rumah Mpok Ang. Iya benar. Malu rumahnya tanah Kak. Mbak Kakak kalau di rumah saya sultan kok saya copot sendal. Masuk ke dalam sama sendal-sendalnya. Karena saya enggak keramik, masih tanah. Iya. Lantainya tanah. Terus kalau mau makan tusuk gigi tinggal motek keripik aja udah praktis. Mau ke rumahnya dibedah? Mau. Itu kan bukan tanah sendiri. Waktu itu juga ada yang kayak RT. Bedah, pengen bedah ini kamu. Udah cakepan dikit. Akan mekarnya saya kebanting banget. Gak apa-apa, Po. Ya tadi dibilang saya gimana? Kan, saya baru nyampe ya. Udah kira saya kan di sini sebagai bintang tamu kan ya. Bentar kan. Ya kenapa saya baru sampai. Sama mbaknya dipanggil diajarin nyalain kompor. Gimana ngomongnya? Gini mbak sini nyalain kompornya begini ya. Ini piringnya di sini, sendoknya di sini gitu. Si pembantunya kare. Kita si artis juga ini baru separoh. Terus mpok diem aja nggak? Ya saya diem aja. Iya saya nyalain kompornya gitu. Nggak langsung ngomong aja po. Gagal, nggak enak, nggak percaya, nggak meyakinkan juga. Udangnya matil ya. Tadi saya lagi selfie, kan tadi nungguin Rapi lagi sibuk pengen foto, saya selfie-selfie gitu. Tau-tau, ini come here, gitu. Serius? Dikasih duit, Pak. Oh, real ya. Oh, Arab sih ya. Ini dolar sama real gedean mana? Pound sterling gedean. Pinter, Mpok. Pound sterling lebih gede. Mantap, makasih. Gila tadi gimana, Pak? Come here, gitu. Salah dengar kali, semir. Udah nyemir sepatu dong. Gimana kok kenyang? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Kak. Ini perutnya. Ya udah. Ini apa dicuri? Udah, ikan. Kalau dibelek ya. Isi semua lautan ada di sini ya, isi lautan. Siput, ini siput. Ya udah, capek kan istirahat ya. Besok kita berangkut lagi, kita kemana lagi? Kemana?
jangan lupa bayar dulu. Oh, bayar. Enggak, kabur aja, Kak. Jangan tadi. Bill ya. Iya, bilnya, Mbak. Oh, boleh minta bill ya. Ini bilnya ya. Ya. Wah, murah banget. Iya, karena murah di sini banget. Lagi murahnya 7 juta lebih. Tapi wajar kan ini yang makanannya mewah-mewah. 20 orang, terus fresh semua, udah hidup. Dan ini kelapa muda, fresh. Kelapa muda. Ini kelapa mudanya boleh metik, Mbak. Iya, ini metik soalnya kasih. Oh, iya. Tuh, langsung. Langsung, ya Allah. Aku pakai debit. Pakai debit ya. Mm-hmm. Semoga rezeki saya ntar kayak gini. Iya, amin. Ini, Mbak. Ini ya, oke. Terima kasih. Kalau begitu kita bertiga bilang waktunya jajan di Kisin Bali bersama Rey Utami. Bye bye. Ya Allah 7 juta gini ya Allah dapat motor sih. Masya Allah makannya. Alhamdulillah berkah jadi daging. Iya kan. Jadi vitamin. Buat diri sendiri sehat. Juga harus tetap bergizi. Ya, oh. Sama diri sendiri. Namanya self reward. Self reward. Asik. Emang iya lapis dong, bang.